adalah dari setis dari bola mati. Iya, ini yang membuat kalau memang ini benar bahwa Andi Setio kemudian Rahmat Irianto harus juga. Kemampuan Bagas ketika harus satu lawan satu menghadapi main yang Kamal dan juga Sadi Rizky, nama baru yang dimainkan dalam pertandingan ini. Saya cintai dimanapun Anda berada, saya tidak sendiri karena saya ditemani orang seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, itu mantan pemain Timnas Indonesia dan juga Timnas Primavera. Kada berbahaya langsung tadi, tepat berada dalam pelukan penjaga gawang Awan Setora Harjo, langsung ke depan. Chantea shooting langsung berbahaya keluar dari sarangnya penjaga pada Sani namun gagal. Indonesia melakukan tekanan. Witan Sulaiman, Marinus sendirian, Marinus dan gol! Marinus menciptakan golnya yang kedua di kejuaraan ini setelah mampu menaklukkan penjaga gawang Keosok Sera untuk mengubah skor menjadi 1-0, sebuah gol yang sangat penting tentu saja, Bung Supri. Iya, sebuah aktor dari Witan ya, bagaimana dengan kecepatan jelas gawang penjaga gawang dari Kamboja sudah keluar dari sarangnya. Pertandingan terakhir, ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Dan mereka harus mampu menang untuk bisa lolos ke semifinal. Dengan menit ke-28 pun, ball position mereka juga sangat baik. Osvaldo melakukan tekanan sangat cepat di kotak penalti. Osvaldo, masih Osvaldo, shooting Osvaldo! Dia mampu lesakkan, dia mampu beranikan diri untuk bisa menciptakan tambahan gol di pertandingan. Kim Sang, Sofan, Kakada berbahaya, langsung ke kanan. Sofan angkat kotak penalti. Mudah saja sundulan dari Chantea tadi. Pemain yang berpostur sangat tinggi. Karena peran dari Witan begitu ke dalam. Begitu juga dengan Osvaldo. Shooting langsung dan mudah saja buat penjaga gawang Soksela tadi. Karena belum cukup baik di Stadion Olimpik Phnom Penh Kamboja. Ada Marinus. Marinus. Masih Marinus. Marinus peluang yang sangat baik. Rizky, Wes Osvaldo, Marino shooting, peluang yang sangat baik dibuang percuma para pemain Indonesia. Marinus lagi, masih Marinus di kotak penalti, meliuk-liuk Marinus, angkat dan gagal Indonesia. Lutfi Kamal, padahal peluang sangat baik untuk bisa menambah keunggulan, Bung Supri. Iya, sebenarnya momentum hilang ketika Marinus tidak mampu mengeksekusi ketika penjaga gawang keluar dari sarangnya. Dan wasit Supensia dari Filipina telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama Indonesia melawan Kamboja. Dengan demikian Indonesia telah membuka peluang untuk bisa maju ke babak semifinal mendampingi tuan rumah Kamboja yang memang terlebih dahulu telah memastikan dirinya untuk tampil di babak semifinal sebagai juara grup B. Marinus Wanewar kini ke kiri pada Witan Sulaiman berhadapan dengan Sofwan, angka kotak penalti dan Osvaldo dari Kamboja nomor punggung 19 Chen Meng digantikan nomor punggung berduel dengan Lutfi tadi. Depan langsung maksudnya kepada empat robosan sangat baik. Osvaldo shooting dan Kim Heng nampaknya digantikan oleh Muslim. Sun cepat, bagus sekali. Gianzola, Osvaldo gagal lagi Osvaldo. Tepus belakangan di wing kanan kita. Tendangan penjuru berbahaya. Ditinju kembali oleh Awan Seto, datang lagi. Nah, kita lihat ada Muslim, angkat Muslim, kotak penalti berbahaya. Lewati garis tengah cepat sekali Firza, siapa yang akan diberikan? Masih Firza Andika, Marinus, Sandi Rizky, shooting dan maksudnya Gianzola tadi. Kamboja namun gagal. Minimal menjaga keseimbangan. Kakada juga punya kemampuan dalam. Cukup ideal postur tubuh mereka.
Hati-hati, Awan Seto ditinggi saja oleh Awan Seto. Bagus sekali Taiwan Seto, masih Kakada dihalangi oleh Osvaldo, masih Kakada. Sangat luar biasa Kakada. Ah, kini ada pelanggaran. Perlu kewaspadaan untuk U22 tahun ini. Penjadian pemain Indonesia lainnya. Penyegaran dan kebutuhan saja, karena juga tipe Syarahil juga sebenarnya juga. Atau sedikitnya peran dari Zola dimaksimalkan kepada Lutfi untuk selalu menjadi penyegaran. Marinus, masih Marinus. Di kota penalti, Marinus suntikan. Gol! Marinus Suanewar menciptakan gol yang kedua dan gol yang ketiga di event ini. Tentu saja akan semakin aman peluang Indonesia untuk bisa maju ke babak semifinal Piala AFF di bawah usia 22 tahun tahun 2019 ini yang berlangsung di Kamboja. Sebuah proses gol yang tentu saja sangat-sangat cantik, Bung Dariwan Newar. Betul, kembali lagi upaya dari Marinus dengan instingnya tidak dibaca oleh Keo Saksela. Buat Kamboja, Kakada lakukan sudah berbahaya datangnya. Ditinju bagus sekali oleh Awan Set. Dan pemain nampaknya dari Ade Agung yang menggantikan Sani Rizky. Kedua ini. Dengan penjuru Kakada lakukan sudah berbahaya datangnya. Keluar lapangan pertandingan tentu saja. Piala AFF usia 22 tahun tahun 2019 ini. Langsung ke depan arahkan kepada Osvaldo. Shooting langsung dan ahai. Masih belum, akhirnya Kumaris kuasai bola, dibagi oleh Sopanat. Dan nampaknya dengan bola di tangan dari Marinus tadi, wasit Steve Suprensia telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua Indonesia melawan Kamboja pada laga terakhir grup B Piala AFF di bawah usia 22 tahun.